Elemen keselamatan menjadi fokus utama dalam penjualan barangan dan aksesori motosikal kepada peminat dunia permotoran. Ia direalisasikan dengan pembukaan rangkaian permis perniagaan dan servis The Garage di Johor Bahru. Pemilik The Garage, Ng Tiong Siu berkata, perniagaan yang dijalankan bukan sahaja membabitkan penjualan barangan permotoran tetapi juga pusat servis motor terbaik di Johor. Selain menjadi one-stop center, premis itu juga berperanan mendidik penunggang motosikal untuk lebih mementingkan aspek keselamatan dalam pembelian barangan pemotoran. Kita ada spare part, kita ada servis. Dengan kita ada aksesori lain-lain, dengan one-stop lah. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan premis The Garage di kawasan perindustrian Tiong Nam Tebrau. Hadir sama memeriahkan majlis perasmian tersebut, pelumba MotoGP Malaysia Hafiz Syahrin yang turut berbangga dengan pembukaan The Garage untuk peminat dunia pemotoran. Saya rasa ini amat bagus kerana untuk bike-bike di luar sana yang mungkin kata kurang mampu nak beli dua helmet, mungkin ini the day that need to come. Full face helmet, saya rasa safety untuk biker-biker di luar sana pakai di jalan raya. The Garage merupakan cawangan pertama penjualan barangan dan servis motosikal profesional di Johor.